PRU ada satu gelombang. Orang dah mari kepada Perikatan Nasional. PRN datang lagi satu gelombang besar. Walaupun pada ketika itu mereka ini dah jadi kerajaan persekutuan. Yang paling teruk ditekan dalam PRN, Kedah Darul Aman. Betul? Tangkap saya. Hari penamaan calon. Ada rakan-rakan nasihat saya, bos. Penamaan calon besok, bos mungkin tak boleh pergi. Bos, dalam masa 2 hari ni, bos larilah pergi tang mana pun. Saya kata, betul ke Malaysia ni? Kita duduk di mana? Dia kata, kita duduk sini ya. Pasal apa mereka datang ke aku? Mereka tak bagi bos jadi calon. Ha? Saya kata, takkan sampai tangga tu. Sampai tangga tu. Kena jangka the worst yang akan berlaku. Mereka ni tak boleh harap lah. Tuan-tuan sekalian, saya tidurlah kebun getah 2 malam. Betul, Tan Sri. Ni Malaysia. Oh, macam filem Tamil lo. Saya kata hang pegang IC aku. Apa jadi pun hari penamaan calon, hang bawa IC aku pergi pusat penamaan calon. Aku ada tak ada hang suruh. Dengan borang dengan IC. Apa bukan tahu ni? Ni aku nak cerita. Punya dahsyat tekanan. Saya tak percaya pun kawan mai hebat tu, orang yang betul, orang yang jujur, dia boleh jangka macam-macam kejadian. Dia ada pengalaman. Saya kata sungguh kan ni? Sungguh. Hang lari. Aku bukan ni ni. Anak betina nak lari. Tak apa lah jantan. Tapi untuk keselamatan, make sure hang ada. Tuan-tuan sekalian, saya tidurlah kebun getah di Dangau. Tinggal semua handphone. Tinggal semua ni. Tak ada siapa tahu. Naik motor. 2 malam tidur. Hari penamaan calon. Pusat penamaan calon buka pukul 9. Pukul 10.30 baru saya sampai. Tapi borangan IC siap dah lah. Itu. Kalau tuan-tuan tengok balik hari penamaan calon PRN dulu, saya jalan seorang-seorang. Cek baliklah TikTok ada. Saya angkat tangan. Angkat tangan lawan! Itulah punca dia. Datang satu gelombang. Habis 6 negeri ni. Selangor disikit, ialah. Nak boleh tubuh kerajaan. InsyaAllah kita mulakan sekali lagi di Kuala Kubu baru ini untuk kita angkat kerajaan lain daripada Pakatan Harapan plus Barisan Nasional.